All right, hello dingin no minasan, welcome back to Nobrian Zawardo aka Nobrian Zeka YouTube channel. Kali ini kita akan bahas dan sedikit gacha untuk Tensei Star Slime Data Ken mau to Ryu no Ken Goktan ya. BTW ini agak nge-lag, mohon maaf. Oke, coto mate ne. Osoi ne. Iya, kita coba dulu. Ya, agak nge-lag ya, mohon maaf. Makanya saya jarang main game ini karena nge-lag ya. Mungkin satu dari kalian ingin membelikan saya HP. Enggak PC yang better. Silakan. Saya terima dengan senang hati pastinya. Damn it. Toto nge-lag des ya. HP saya mulai kelihatan tuanya ya. Tapi it is what it is sih. Di sini akan klaim-klaim terlebih dahulu untuk beberapa hal. Oke. Oke, jadi ini adalah part 3. Sebenarnya ini telat jauh ya. Karena sebenarnya update untuk Yuki Kagura Saka itu minggu lalu. Dan entah kenapa game ini sekarang update-nya hari Senin, Pak. What? Saya bingung. Why? Mungkin kalau bulan ini bertepatan dengan hari-hari tertentu, it's normal ya. Jadi this what it is ya. Tapi apakah akan terus menerus seperti itu, kita juga nggak tahu ya. Untuk event sendiri kita dapat daily battle. Gak nge-lag ini dia ya. Once per day quest. Jadi tiap hari kalian bisa tantang ini questnya ya. Dan kalian bisa dapat drop something nih ya, cukup banyak. Sudah menantang berapa kali ini? Oh, saya cuma baru nantang sekali doang. Sialan, saya miss satu hari berarti. Karena disimpan di bawah, Pak, ya. Ketika belum selesai di atas BTW. Sialan. My it is what it is. Tapi untuk Predator Battle dan daily parallel processing pasti selesai. Di sini akan bahas kemampuan untuk Yuki Kagura Saka dan sedikit gacha. Ini dia ya, Yuki Kagura Saka dengan banner yang menarik di sini. Untuk drop rate bintang 5 adalah 5% ya. BTS saya tidak suka dengan karakter ini ya. Karakter ini ya, sebagai informasi adalah jahat ya. Bukan jahat sih, emang yabai des Aitsu atau maga yabai des. Menganggap dunia isekai itu adalah dunia yang bisa dia permainkan ya. Kesodare omai. Walaupun ya yeah, I don't know. Saya belum tahu cerita aslinya, tapi cerita menyeluruhnya ya. Tapi this character is the one who made as everything become messy ya. Karakter yang membuat segalanya menjadi kacau. Untuk gem saya sudah memasuki 25k lagi, jadi very good. Bannernya bagus ya, isinya karakter-karakter strong seperti Mas Hiro, ada Milim, Dragonoid, very strong. Jadi kita akan bahas dulu kemampuan dari Yuki Kagura Saka. Yuki ini adalah Demaker ya. Untuk serangan di sini adalah Space, jadi elemen yang mana sangat-sangat strong untuk Space sendiri. Space itu banyak karakter strong. Dan di sini persentasenya adalah 295, jadi ini adalah areal of effect. Lalu untuk battle skill adalah meningkatkan attack 25% dan on all target attack by 15. Oke. Lalu untuk skill kedua mengurangi secret skill damage resistance. Oh, debuff musuh ya. Menarik, jadi tapi gimana ya? Karena karakter ini memiliki areal damage, jadi untuk melawan-melawan event yang biasa kita lawan kurang ya. Tapi kita tahu bahwa beberapa event itu memiliki boss yang banyak musuhnya dan itu akan berguna berarti Yuki Kagura Saka ini ya. Itu
Hitrate, Valor. Saya pun jadi jarang main Valor, Pak. Gara-gara nge-lag saya emosi ya. Iya, kemampuannya untuk karakter featured lain adalah Velzat, ada Leon Cromwell, Elim Nava di sini. Mas Hiro very good, Master Carrion juga very good. Intinya sih strong semua ya. Untuk persentase apakah ada di sini? Page. Untuk karakter space di sini, karakter-karakter yang featured seperti Mas Hiro, Milim Nava, Carrion, Velzat, Leon Cromwell itu 0,5 ya. 0,5 itu berarti kalau perhitungan kasarnya adalah jika kalian gacha 20 kali multi ya, 20 kali multi kalian pasti dapat satu minimal. Begitu. Minimal ya. Salah satu dari mereka 0,5 ya. Untuk Yuki Kagurasaka sendiri ya, plus min kalian perlu gacha sekitar 15 kali multi ya. Gitu, jadi agak berat sebenarnya. Untung di situ ada gratis tiket, jadi kita bisa pakai. Untuk tiket-tiket yang lain kita punya ini Tempest Recruit. Ada juga dengan coklat di sini. Lima Valentine. Ini sisa dari yang pertama. Ini Kawaii Sukiru. Jadi kita akan gacha terlebih dahulu. Ini ya. Let's go. Kita buang luck dulu. Karena beberapa waktu ini memang luck kita jelek sekali untuk Tensura. Maklum sih ya, karena memang saya sendiri juga nggak bisa main secara gacha ya. Bahkan untuk game-game yang lain pun agak berat ya. Mulai berat. Damn it. Kita lihat Kurobe-chan. Kita nggak bisa ngeklik. Like. Nah. Oke, Gil Gibson. Itu ya, bikin males ya, Pak. Nge-lag itu mau main game aja males saya, Pak. Nah, nih. Oh. Ryota Sekuguchi. Ini dia terakhir mungkin. Gil Muto. Oh, belum. Jangan-jangan kita dapat something ya. Kurobe-chan. Kurobe-chan. Tanen gitu nih. Yang beruntung pilih My Valentine, isinya karakter-karakter lawas tapi it is what it is. Tapi siapa tahu kita dapat something. Nothing kan. Kayaknya nothing tapi garansi bintang 4 it's not bad ya. Kita skip aja lah. Nah, suasana akan hujan. Wah, Rimuru desu yo. Katanya Be My Valentine tapi dapatnya Rimuru. Walaupun Rimuru sendiri ada genderless ya. Dan ini dia, Yuki Kagurasaka tiket gacha. Damn it. Kukira akan keluar dising. Back out masih ada, masih bisa. Oke. Okay. Ya baik, Janek. Yos. Kita lihat apakah featured, apakah Gomi Uzu. Kouste kiketa dake demo ii no desu ga, dekireba jibun no me de tashikametakatta desu. Kouyu tenkai tte atsui yo ne. Kore o taitara sugoi yo. Nani? 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 Kalau saya pakai facecam mungkin domblong ya. Terbuka menganga mulut saya ya melihat itu. Nani? Mungkin judulnya Nani ya. Nani? What? What?
Nah nih cukup tidak percaya saya dapat what ketika karakter yang tidak saya inginkan. Kukira penuh memorinya ya. Ketika ada karakter yang saya tidak inginkan malah saya dapat. Wow. Nah nih. Jadi itu ya sekiranya untuk Tensei Star Slime datakan Mau Toriu no Kengoktan. Mohon maaf btw ya untuk keterlambatan dan lain sebagainya, namun wow. Nandes tuh. Tapi pengisi suaranya untuk Yuki Kagurasaka itu adalah Hanae Katsuki-san, pengisi suaranya Tanjiro dan juga yang bilang Nandes to gitu ya di Yu-Gi-Oh Kuras atau Yu-Gi-Oh apa ya Sevens ya. Amazing, amazing. Bisa dapat. Jadi itu sekiranya untuk video kali ini. Thank you for watching minasan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya Sakarpo. And see you to the next one.